gini, USB kita modify, mana sebelah sini positif, sebelah sini negatif. Pasti yang sini pun kita modify, kita dah solder. Buat solder. Kalau UI SP lama dia macam ni. Dalam ni ada empat, ada empat line, empat wire. Macam dia tak boleh fokus ni. So ni lah kita DIY. Lepas tu kita try charger. Okay, ni power bank. Ni power bank. Lepas tu ni handphone. Kita try charge handphone ni menggunakan charger DIY kita, tapi saiz wire dia besar. Aku guna dua-dua warna hitam supaya cuma aku je lah tahu mana sebelah mana negatif, sebelah mana positif dia. Okay, kita try charge ni. Nampak bateri 100% tengah mengecas, tapi masih dia boleh dicas. Tapi bateri 100%, tapi sure kan jangan mengecas lah, masih bateri penuh macam ni kan. Tapi kita cuba je, nampak tu bateri mengecas, tapi ni handphone ni dah penuh dah bateri dia. Okay, sekarang ni aku dah masuk kat plug ni. So, sekadar on. Sebab kita try charger dia, charger power bank. Nampak cukup cepat dan pantas dia mengisi elektrik dia, mengecas, sebab wire ni wire besar. Kalau biasa, kalau korang tengok kan, contoh ni, ni dalam dia ada 4 helai wire. Empat helai wire. Cuba korang bezakan ni, ni 2 wire je, tapi besar wire dia. Lepas tu yang ni pula dia yang ni besar, tapi dalam isi kandungan dia ada 4. Jadi maknanya wire tu halus sangat. Boleh nampak kat sini kan, nampak wire dia. Yang ni aku dah kesan koyak ni. Ni tengok aku sumber ya. Nampak. Cuba bezakan ni. Halus sangat wire dia dengan wire aku buat ni, dengan keadaan power bank mengecas ni. Sebab aku buka lampu tak nampak, ada orang nampak kan mengecas kan, tutup lampu buka balik dia tak jelas, tapi memang buat kecil je wire dia, halus sangat, halus sangat. Halus je. Wire merah dia halus.
bejakan gini. Nampak? Jauh beza kan, halus sangat wire dia. Sebab tu lah dia lambat masuk. Lepas tu wire kabel ni cepat rosak kan, sebab wire dia halus. So kalau apa handphone yang main sambil charge tu kan, memang cepat rosak lah. Punca dia rosak kan, sebab wire dia halus. Lepas tu dekat sini selalu main goyang-goyang kan. Kepala ni, dia kepala ni tak boleh terusik tau, atau tertolak ke apa kan. Dia punya dalam ni mudah rosak, ataupun handphone korang punya kaki nanti rosak. Macam tu lah kalau usik kat kabel tu. Itulah tentang kongsian aku cara DIY wire USB charger. Terima kasih.